Kita persilakan Oma sama Kakak Amel akan bermake up ala Oma juga Kakak Amel. Aku pintar dandan loh. Oh, ya. Bah, tuh kucunya. Aku ya. Blush fresh. Oh, blush. Oh, gitu. Mumpung lagi di Malang, kan banyak banget nih teman-teman yang pengen gimana sih Oma kalau lagi makeup kok cantik banget, fresh dan lain-lain bla 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 bla. Banyak tuh yang ngomong. Jadi sekarang mumpung ada orangnya, ada Oma juga, Oma didampingi oleh Kakak Amel. Waktu itu kan Kakak Amel pernah makeup sama Mama dan Mama fail. Kalau Mama pakai foundationnya kusuk-kusuk, Amel tuh bisa tek-tek-tek. Cantikan Amel kemana-mana. Udahlah, pokoknya cantiknya Mama, pinternya, ayunya, semuanya nurunnya ke Amel, Ara, Elia, Seva. Mama dapat blendesnya. Sekarang kita persilakan Oma sama Kakak Amel akan bermake up ala Oma juga Kakak Amel. Terus nanti dikasih tahu pakainya apa aja, pakai brand apa aja, buat apa aja kegunaannya. Oke, silakan. Saya ini aku bersihin muka dulu ya. Oh iya, Oma mau dibersihin dulu mukanya tuh. Guys, aku lagi bersihin muka nih guys. Oke guys, gitu ya. Langkah pertama biasanya aku pakai day cream supaya menghindarkan kena hari. Terus keluar apa itu? Spruten. Spruten. Shumura. Tuh mama pakai Shumura. Diginiin mah, dideketin ini mah, di sana gitu. Cek. Kayak beauty vlogger. Beauty vlogger. Oh gitu, set gitu kan. Oke. Okay. Amel nggak pakai yang kayak gituan, soalnya Amel juga nggak suka dan Amel masih kecil. Chip. So, ini blush soalnya waktu itu waktu beli sama Mama katanya ini paling bagus kalau like jerawatan atau. And for teenager. Yes. Yes. Amel kalau budak pakainya cuma area yang Amel pakai. Jadi kalau kayak kalau mau ke acara Amel pakainya full gitu. Tapi kalau seharian cuma di hidung. Soalnya, why only nose? Oh, hidung sama sini doang. Why? Soalnya kan aku mau pakai blush sama pakai ini. Oh, oke. Okay. Sekarang kita coba. Habis foundation, biasanya mama pakai ini. Ini namanya contour, contour. Contour. Contour, contour. 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 Kamera ini contour. Aku pasang di sini contour yang di tengah. Ini produknya anakku sendiri. Dizzy. Oh, Dizzy pusing. Pusing. Dizzy kosmetik. Tulang pipi, dua-duanya. Tuh. And then di shading untuk hidung. Hidung, nose. Ini dikuas dengan bedak compactnya Daisy. Daisy. Sekarang Amel. Amel habis bedak apa, Mel? Lihat. Oh, tadi blush. Blush. Ini blushnya dari Clinique. Clinique. Amel padahal banyak, tapi kayak... Soalnya ada artis yang nge-iniin. Artis yang pake? Lah, mamamu artis, Mel. Lah, ya. Ini bagus, soalnya... Ini enggak terlalu glittery. Oke, ya oke. Coba, can you? Oh, itu. What is that? What is that? Body. Bulu-bulu. Blush. Full. What? Blush brush. Oh, blush. Oh. Blush what? Brush. Oh, blush brush. Oh, dikoreksi. Oma udah dalam posisi bedak. Yeah. Coba Kak Amel. Oh, jadi tadi Amel cuman bedaknya di hidung sama di pipi aja. Oke, okay, and then you blush. Brush. Oh, di tube jolo. Di fufu. Stop. Okay. Oh, itu poni baru dipotong. Oke, okay, kita lihat Kak Amel. Anak mama sudah abege. You know abege? Okay. Abege itu... Tidak kecil, tidak gede. Tengah-tengah. Ah, kemerahan. Oh, kemerahan. Keretan. Aku pintar dandan loh ya. Oh, bah, tuh kucunya. Ya. Oh iya, emaknya gak ya? Kenapa ini emaknya tidak ikut mertuanya, tapi malah cucu-cucunya yang ikut sama Oman? Apa coba? Aduh. Kita ngomongnya begitu, dikumur-kumur.
Ini aku udah kelar. Oke, Oma udah kelar, lalu foundation, terus pakai bedak tadi habis pakai kontur. Terus ini mau pasang alis, eyebrow. Ini alisnya di brush. Oh, di brush dulu. Di brush. Biar itu bulu-bulunya, tidurnya rata. Ini mantunya tidak di brush, ini alisnya sampai ngejengkang tuh, banyak yang protes. Itu bulu-bulu alis tolong dikerok, katanya gitu, kata orang-orang ini netizen. Ini pakai Viva. Pensil. Oh iya, pensil. Kenapa tidak pakai DC? Belum dikasih. Nita Lestari, kirim dong. Biasanya ini, ada DC lebih bagus dari itu. Ya. Sama seperti itu. Nanti kirim. Oh, nanti kirim Nita. Ya kan? Iya benar. Jadi batasnya. Mama itu karena suka misalkan dandan di orang lain, itu mata yang paling susah. Karena sipit? Karena sipit. Karena mata mama kecil. Oh, kecil. Mata kecil enggak apa-apa, yang penting rezeki besar. Besar. Diketawain sahabat cucu dan anaknya. Dah. Ini ngerapiin alis. Biasanya aku ambil yang atas itu di yang depan ini aja. Itu, dan dalamnya ini yang botak-botak nih dirapiin. Oke. Ini highlighter. Ya, di sini, di hidung, di atas bibir sini bisa. Ini buat shading-shading yang pesek-pesek di sini kan. Oke. Jadi pakai gold. Kita lihat dulu Amel tutorial memakai highlighter. Ya, coba. Mata kamu bagus, hidung kamu bagus, cantik sekali kamu ini. Oh, di bawah juga dikasih. Bahaya ntar kamu ini kalau ada cowok-cowok pada suka sama kamu, hati-hati kamu ya. No. Bagus, nanti saja kalau udah umur 25 tahun ke atas ya. Apa aja menikah umur 26. Dia 25 baru boleh pacaran. Banyak tuh gitu sih. Mama menikah umur 24. Ya, dapat Amel. Oke. Aku habis alis. Ini kan mata Oma kecil nih. Iya. Biasanya Oma siasatin sama pensil alis ini buat biar kayak ada kelopaknya. Iya. Oh. Itu dia baru lagi tuh. Tuh kenapa itu rahasianya tuh. Jadi untuk orang-orang yang matanya kecil dipasang di sini mensiasatinya pakai pensil alis. Udah gitu. Nah, katanya kakak Amel tadi ada highlight. Oh, highlight. Tuh. Oh, highlightnya di situ. Yang mengkilat-mengkilat tadi tuh. Dikit aja tapi dikit. Kalau untuk harian, kalau untuk acara baru. Acara baru yang rada tambahan. Oke. Terus aku ambil pensil buat ini, eyeliner. Oh, eyeliner pensil. Nah, yang atas pakai eyeliner. Eyeliner. Nah, ini buat yang ini. Kelopak. Oh, kelopak. Mama tuh juga udah jago banget ya sampai enggak pelepotan gitu. Tuh, ini rada ditarik jadi dia ada ujungnya begitu. Selesai. Selesai. Ini biasanya mama itu enggak suka pakai maskara. Enggak kayak Kak Amel pakai maskara. Karena apa? Bersihnya susah. Jadi biasanya mama pakai bulu mata. Oke. Okay. Di sini begitu berapa lapis itu Kak? Jepitnya berapa kali? Bisa 2-3. Oh, 2-3 kali. Tunggu. Tunggu. Oh, gitu. Wow. Oh, I see. Yes, I see that. Oh, so pretty, yeah? So beautiful. Okay. Oh. Amel, begini tahu dari mana sih bisa makeup begini? Kan mama nggak pernah ngajarin. Tutorial lah. Tutorial dari mana? Oma juga kok. Oma juga? Oke, okay, sekarang ambil satu lagi. Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? Oh, tissue. Yes. Oke.
ya Allah mama digituin. Ini mamamu you know, your mommy. Oh biar nggak berantakan, your mommy you know, cebok-cebok, kasih makan semuanya, gendong-gendong. Kalau bulu mata lama, basah nggak bisa di. Oh, kalau bulu mata tidak boleh basah. Tidak boleh becek, bulu matanya tidak boleh becek. Becek, kalau bulu mata becek, tidak bisa pakai maskara. Itu kalau becek, nanti kalau... belek. Oh. Oh iya, lipstick. You want lipstick. Ini plus dengan apa tadi? Highlight, Kak. Highlight. Ini pakai highlight juga. Ini ada lipstick juga, ini dede, ini ada lipstick, itu ada lipstick. Highlight ini biasanya aku pakai tangan gini aja. Oh, oke. Okay. Tuh, sudah. Aku juga pakai ini. Apa? Dizzy. Oh, Dizzy. Dizzy. Yang ini juga pakai lipstick. Yang ini coba dilihat ini. Oh ya Allah, lihat ini. Oh ya Allah, lihat itu. Oh ya, ini Dede juga. Oh, lihat sini. Kamu di sini. Kamu di sini, Dede di sini bilang. Sekarang Eleanor pakai lipstick juga. Sini. Nih, itu Elea pakai yang lain itu, Elea. Pak pegang, pegang. Biasanya aku campur. Oh, Amel ya. Oke. Okay. Gitu ya? Dek, itu Dek, Dek. Ajarin nama. Gitu ya. Terus pakai apa gitu lagi? Ya? Apanya? Gitu ya? Iya. Coba coba coba. Gitu ya? Terus dirapi-rapiin aja lip gloss. Oh, Oma lip gloss. Kalau ini lip plumper. Apa? Selesai dah, Oma. Oma sudah selesai. Oma selesai, Kak. Oma belum. Oh, itu. Dah. Jadi ini adalah tutorial makeup-nya Oma kalau lagi mau ngajar. Biasanya kalau lihat lagi terlalu merah, di softin dikit. Eyeshadow. Oke, boleh pakai eyeshadow. Oke. Nih. Oh, dia pakai itu. Lihatin tuh. Lihat siapa pakai sendiri tuh. Eyeshadow. Pinternya. Inilah kalau punya anak perempuan ya bedanya ya. Sama semuanya, Ara juga sama begitu juga kalau di rumah lagi. Jangan berebutan. Masya Allah. Itu kenapa copot? Oke, coba Amel. Amel terangin dari awal tadi apanya segala macam coba. Oke, sekarang Amel jelasin dulu. Ini tadi Amel awal apa aja? Blush. Uh-huh. Highlighter. Mascara. Gloss. Lip gloss. Oke. Okay. Lip tint. Oke. Okay. Sudah? Juga dari awal tadi awal pakai day cream dulu. Day cream. Terus dikasih foundation dikit-dikit, tipis-tipis karena ini untuk makeup ngajar. Habis gitu pakai apa tadi kontur-kontur dikit untuk supaya karakternya keluar. Terus pakai bedak, terus pakai itulah alis-alis tadi. Ya. Oke, sekarang Elea coba Elea jelasin ke pemirsa, tadi Elea pakai apa aja ini? Apa kamu ini? Eyeshadow. And then lipstick. Coba kalau kamu bilang ini pakai apa aja ini? Ke kamera lihat, ke stop. Alis. Terus sama lips. Coba begini. Gimana kalau pakai lipstick? Oh, gitu. Coba. Oke, sekarang Elea coba gini. Oke. Itu tadi tutorial dari 2, 3, 4 orang yang enggak mama sama kakak Ara. Kakak Ara belum pernah tutorial makeup ya. Tidak apa-apa. Jadi Amel, pesan-pesan Oma buat Amel buat Amel dulu deh. Ini kan masih jauh. Kalau makeup tuh gimana? Kalau makeup enggak usah yang tebel-tebel ya. Kak. Listen kalau misalkan jalan sama mama yang kayak kemarin kakak baru datang tuh. Oma lihat, wow, Amel udah pakai make up, lebih cantik gitu. Cantik banget, pinter dia. Pinter. Cara nguasnya, terus memposisikan warnanya bagus. Ya. Yes. Oke. Okay. Kecuali kalau ntar mau pesta agak tebelan dikit. Jadi berhasil hari ini? Berhasil. Berhasil teman-teman. Ye. Lihat yang dua ini masih liatin. Untuk yang pakai kerudung nih. Supaya apa? Aku sering ditanya sih. Itu caranya Oma pakai kerudungnya gimana sih? Dikasih apa kok bisa berdiri? Terus supaya kelihatan lebih tirus kayak apa?
Nah, itu cara memposisikan kerudungnya. Ini ya. Oh, dari belakang ditariknya. Iya, dari belakang ini ditata gitu ya. Tarik. Jadi jangan ditonjolin, jangan ditariknya ke sini. Nah, kalau ditariknya ke sini kesannya kita mukanya bulat. Oh. Nah, ditariknya agak ke depan. Jadi dua-duanya ditarik. Nah, and then begitu. Oh, nutupin pipi-pipi. Nah, ini tarik dikit. Nah, tarik dikit. Kalau misalkan mau stylenya ini terus ditusuk kan ya. Tusuk. Terus kalau misalkan mau ditarik ke belakang gini, ininya duduknya bagus. Oh, katanya pakai hairspray juga ya, Mang? Atasnya? Enggak, Mama. Oh, enggak perlu, enggak perlu pakai hairspray. Ada yang pakai hairspray, cuman satu tips aja. Biasanya teman-teman itu kalau pakai kerudung seperti Mama ini, segi empat, itu dilipat segitiga, terus digosok. Itu justru ininya jadi jatuh. Jadi kalau nyetrika, itu setrika lebar aja. Oh. Di setrika lebar, baru dilipat segitiga, baru dipakai. Sudah Nyonya. Oh sudah, oke. Sudah, itu tadi tutorial dari Oma dan Amel. Ya Allah, Nyana. Itu lihat, ini juga udah berhasil, coba. Elia juga udah berhasil, ini matanya. Coba Elia, kamu udah cantik, gak perlu begini Elia. Oke, sekarang penutup. Guys, udah dulu ya guys, bilang. Coba, coba kamu ngomong. Guys, udah dulu guys, bilang dong. Ayo cepetan. Oke, Elia aja deh bilang, guys, udah dulu guys. Sampai ketemu lagi guys. Bye, dadah.